Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono Yap teman-teman Udah tahu ya kita akan Ngelanjutin Pembahasan soal Kemarin kita telah Mengerjakan nomor 1 sampai 10 ya Berarti kita akan lanjut ke nomor 11 Sampai 15 Silahkan teman-teman yang belum subscribe Dan aktifkan loncengnya Silahkan klik dulu ya subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video pembelajaran dari saya. Oke ya, kita lanjut biar cepat ke nomor 11. Udah siap ya? Oke, di sini kita ke nomor 11. Nah, ini soalnya adalah jika P1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 19 dan Q2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya sampai 18, maka hubungannya gimana? Coba ini gimana? Coba lihat P itu kan sebenarnya bilangan apa nih? 1 3 5. Oh, bilangan ganjil. Berarti P itu ganjil. Yang Ki apa? Yang K 2 4 6. Oh, genap. Nah, berarti yang P ganjil dan K genap. Sebenarnya teman-teman bisa ya, misal 1 3 5 7 9 11 dan seterusnya sampai 19 dihitung manual berapa dan key juga dihitung manual nih 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 18 nah tapi kan lama ya nah gimana biar cepat coba kita akali nih misalnya kita punya kan P itu berapa P itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 berarti kan tambah 11 tambah 13 tambah Lima belas tambah tujuh belas tambah sembilan belas. Ya enggak? Coba yang berapa? Yang berarti otomatis dua. Kita tulisnya di tengah-tengah deh. Dua ditambah empat ditambah enam. Ditambah delapan ditambah berapa nih? Sepuluh ditambah dua belas ditambah empat belas ditambah enam belas ditambah delapan belas. Nah, coba tonton perhatikan di sini. Ada berapa jumlah P? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10 nih P-nya. Sedangkan yang Ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Ini 10, ini 9. Nah, ngebandinginnya kan nggak nggak fair kan kalau ada 10 sama 9. Coba kita misalkan nih yang 19 ini kita hilangkan dulu kita simpan dulu deh. Coba berarti kan yang P juga 9 dong jadinya kan. Nah, berarti fair dong kalau kita bandingkan. Coba lihat 135 dan seterusnya dengan 24 dan seterusnya gedean mana? Gedean P atau gedean Ki? Nah, kita lihat si Ki itu lebih satu kan? Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam. Oh, lebih satu nih. Berarti Ki itu lebih besar daripada P. Ya enggak? Nah, iya dong. Lebihnya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, lebihnya 9 nih. Kita lihat plus 9-nya kan. Nah, berarti kita bisa asumsikan 1 sampai 17 ini yang P. Misalnya kan kita kotak deh. 1 sampai 17 kotak. Karena di sini ada 19, berarti kotak plus 19, ya enggak? Coba yang Ki-nya. yang Ki-nya itu berarti 2 sampai 18 kan tadi misalnya kotak ya, yang 1 sampai 17. Tapi ada plus 9 ya, lebih 9. Nah, berarti kita bisa bandingkan bahwa P itu, ini kan P, ini Ki. Jadi P itu lebih besar daripada Ki. Nah, mudah ya. Jawabannya ya P lebih besar daripada Q. Lanjut, nomor 12. Coba kita lihat di sini bentuk P dan Q ya. 10% dari suatu bilangan sama dengan 20% dari bilangan lainnya. Jika jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, manakah hubungan P dan Q yang tepat? Di mana P itu selisih kedua bilangan tersebut, Q-nya 16. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. 10% misalnya 10% dari suatu bilangannya A misalnya kan sama dengan 20% dari B ya. Misalnya kan. Nah, coba lagi nih berarti 10% itu artinya apa? 10 per 100 ya. A sama dengan 20 per 100 B. Coba misalnya ini berapa? Kita coret, 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 coret ya. Ini juga bisa coret nih 10 sama 10. Nah, didapat nih bahwa bahwa A itu sama dengan 2B ya. Nah, ini sama dengan 2B. Coba lihat. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah 45. Berarti A ditambah B itu sama dengan 45. Nah, kalau ada penjumlahan dan ini ada perbandingannya. Ini kan sama aja perbandingannya. A banding B itu sama dengan berapa? 2 banding 1 ya. Ya enggak? Ya dong, ini ya B-nya tinggal kebawahkan. Nah, kalau ada perbandingan, terus ada penjumlahan, kan ditanya ditanyakannya selisih nih. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepat. Berarti gini cara cepatnya, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Berarti gini. Perbandingannya dulu deh. Misalnya, kalau ditanyakannya selisih, berarti A dikurangi B per A ditambah B dikali jumlahnya 45. Atau bisa ditulis selisih dari apa namanya ini? Perbandingannya berarti 1 ya, 2 dikurang 1 per jumlahnya 3 dikali 45. Berapa nih? 15. Berarti jawabannya adalah 15 yang P P15 Q16. Berarti P lebih kecil daripada ki, berarti jawabannya ki lebih besar daripada p. Oke ya mudah ya, itu cara cepatnya. Kita lanjutkan ke nomor 13. Nah, gimana nih? Terdapat 12 nelayan yang akan menyewa kapal dengan harga x rupiah. Harga sewa tersebut akan dibagi rata di antara 12 nelayan tersebut. Namun kemudian tiga nelayan membatalkan keikutsertaannya. Berapa kenaikan biaya sewa kapal itu? Nah, coba misalkan harga sewanya kan X. Ya enggak? Berarti yang harus dibayar untuk 12 orang ini berapa harganya? Ya udah, berarti X dibagi 12 dong. Harga dibagi 12 orang kan? Nah, ini kan harganya. Nah, tapi lihat tiga orang membatalkan. Berarti kan ya 12-nya dikurangi tiga dong. Berapa tuh? 9. Berarti tinggal berapa? Harga yang harus dibayar. Ya udah berarti X per 9. Ada X per 9 dengan X per 12. Berarti ini harganya makin besar ya. Karena kan dibagi dengan angka yang kecil gitu kan. Yang ditanyakan berapa kenaikan biaya sewa kapal. Ya udah kenaikannya berapa? Berarti yang x per 9 dikurangi x per 12, ya enggak? Yang besar dikurangi yang kecil kan? Nanti itu kenaikannya. Coba kita pecah ini berapa? 9 sama 12 biasanya 36 ya. 36. Kemudian 36 bagi 9 itu 4. 4X dikurangi 36, dibagi 12 itu 3. 3X. Berarti menghasilkan 4 kurang 3 itu 1. Berarti X per 36. Ada nggak? Ada ya. A. Lanjut, nomor 14. Nah, di sini. Mutiara Residence menawarkan 48 rumah dalam kluster dengan empat tipe yang dibangunnya untuk tipe 21, tipe 36, 45, 56. Jika tipe 21 berjumlah sepertiga dari tipe 36, sementara tipe 45 berjumlah sepertiga dari tipe 56, dan jumlah tipe 45 sama dengan 36. Berapakah banyak rumah yang ditawarkan dengan tipe 56? Bagaimana? Bingung ya? Bingung nggak? Nah, berarti kalau bingung teman-teman mikir ya. Tapi jangan bingung terus nih. Ini kan tipe-tipe ya. Berarti kita bisa misalkan nih, 21 misalnya A, kemudian 36 misalnya B, kemudian 45 itu C, dan 56 itu D. Maka kita dapat nih, tipe 21 berjumlah sepertiga dari tipe 36. Ya udah, berarti di sini nih, 21 itu apa? A ya. A itu sama dengan berapa? Sepertiga dari 36 itu B. Kemudian 45 itu apa? C ya. C itu sama dengan sepertiga dari 56 D. Berarti kan. Kemudian 45 itu apa? C itu sama dengan 36. 36 itu B. Oh kayak gini nih. Nah ini tapi ada satu lagi nih yang belum. Yang ini nih 48. Berarti kan jumlahnya dong. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan 48. Nah, gimana cara mencari D? Ini kan 56 itu D ya. Gimana cara mencari D? Ya udah. Kita substitusi aja sebenarnya kan. Coba di sini. Karena B ada dua ya. Oh, kita cari B aja nih. Ini B tetap. C itu B. Ini B. Berarti ditambah C itu B kan ditambah, sama, a itu apa, a itu 1 per tiga b ya udah satu per tiga b, d itu apa karena d itu sama dengan, karena c itu sama dengan b ya, berarti ini bisa ditulis, d itu sama dengan 3c atau 3b ya, ya enggak, berarti di sini 3b nih, sama dengan 48, coba kita

yang sama dengan 48. Berarti didapat nih B-nya berapa? 48 kali 3 per 16. Berapa nih? Coret-coret. Berapa nih 48 bagi 16? 3 ya. Nah, berarti ini jawabannya 3 kali 3, 9. Kita dapat B-nya 9. Kita masukin sini. 3B, 3 kali 9 berapa? 27. Oh, ketemu nih, ini kan sama dengan D. Nah, D-nya berarti 27, kita gak usah nyari A, gak usah nyari yang lain lagi, berarti D-nya 27, oh ada nggak? oh ada E. Eh. Mudah ya, terakhir. Nah, ini gimana? Coba bacakan dulu, A, B, dan C adalah bilangan positif dan 2. AB sama dengan 2 per 3C. Jika nilai A dinaikkan 25% dan nilai B diturunkan 20%, nilai C sekarang adalah berapa? Coba ada yang bisa nebak langsung. Nggak bisa ya. Coba kita tulis lagi. Ini nih, kita fokus ke sini nih. Berarti itu adalah 2AB itu sama dengan 2 per 3C ya. Jadi didapat nih C-nya. Oh ini 2 per 2, oh habis nih. Oh berarti 3AB nih. Jadi C sama dengan 3AB. Nah ini kita keep dulu ini kayak gini. Nah kalau udah gini gimana? Kita lihat yang ini. Nilai A dinaikkan 25%. Berarti misalnya kita tahu nilai A, A2-nya itu berapa? Berarti A2-nya itu. Kalau dinaikkan 25%, kayak kita dapat pajak aja gitu kan. Misalnya kita tadinya harganya segini. Dapat pajak. 25% ya udah berarti ditambah 25% dari A dong. Ya enggak? Berapa nih? 25% itu berarti 1 per 4 ya. Ya enggak? Nah berarti ininya 4 per 4. 4 per 4 A ditambah 1 per 4 A itu berapa? 5 per 4 A. Nah ini udah kita tahu 1. Kemudian yang B. Berarti B2-nya diturunkan 20%. Nah, ibaratnya kalau diturunkan itu ibarat diskon kan? Berarti kalau diskonnya 20% dia harus bayar berapa? 80% dari B gitu kan. Nah, berarti ini 80% itu sama aja dengan 80/100 Oh, 4/5. 4/5 B. Dapat nih. Kita sandingkan dengan yang ini. Kita tahu bahwa C yang pertama itu 3 kali AB Berarti C yang keduanya C yang keduanya berapa? C yang kedua berarti 3 kali A nya diganti nih Yang A2 nya Jadi ini kan 5 per 4 A Dikali B nya 4 per 5, 4 per 5 B Coba Oh coret-coret Coret-coret Berarti C2 nya 3 kali AB Nah, berarti kan sama ya. C yang pertama 3AB, C yang kedua 3AB juga. Nah, berarti jawabannya adalah E, tidak berubah. Nilai C yang sekarang tidak berubah. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nantikan video selanjutnya yaitu nomor 16 sampai dengan nomor 20. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan Share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.